Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Festival Pencaksilat Tingkat Kota Jakarta Selatan tahun 2019 di RPTRA Bineka, Kelurahan Petukan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan, Sabtu 20 April 2019. Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali yang membuka acara tersebut menuturkan, pemerintah kota sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya dengan adanya festival ini akan dapat mempertahankan dan melestarikan budaya pencaksilat di DKI Jakarta. Tadi datang guru-guru besar. Itu orang kalau kenal Beksi maka pasti kenal dengan Haji Asrullah. Tadi anaknya hadir pada kesempatan ini dan guru-guru besar Beksi yang sudah senior-senior sekali hadir. Kemudian Presiden Pencaksilat Sedunia Pak Edi Nalapraya hadir. Jadi saya kira ini dukungannya sudah sangat legitimate. Mudah-mudahan ini bisa berkembang. Yang pertama berkembang menjadi kampung wisata silat. Kalau orang Jakarta dari dulu, kalau nggak bisa silat diketawain orang gitu ya. Makanya saya katakan 1-2 jurus mesti bisa dia. Kemudian hal berikutnya adalah silat ini bukan untuk nantang orang. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Selatan melaporkan.